Sobat Edsen, pasti kamu tahu kan istilah menopause? Tapi apakah menopause hanya terjadi pada perempuan? Atau laki-laki juga mengalaminya? Yuk langsung aja kita bahas! Menopause adalah kondisi berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi pada wanita saat memasuki usia 45-55 tahun dan tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Menopause disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh yang umumnya terjadi saat berusia tua. Menopause terjadi ketika ovarium berhenti untuk memproduksi hormon estrogen dan tidak menghasilkan sel telur setiap bulannya. Tanda-tanda menopause antara lain, perubahan siklus menstruasi menjadi tidak teratur, perubahan fisik seperti rambut rontok dan massa otot dan tulang berkurang, perubahan psikologis seperti sulit tidur, moody, dan mudah lelah, perubahan seksual seperti gairah seksual yang menurun. Nah, ternyata laki-laki tidak mengalami menopause, hanya saja ada istilah lain namanya andropause yang terjadi di atas usia 40 tahun. Dokter spesialis bedah urologi menyatakan bahwa andropause adalah suatu keadaan sindrom klinis yang memiliki karakteristik gejala tertentu dan terjadi penurunan kadar hormon testosteron darah. Nah, itu dia penjelasan mengenai menopause. Kita bahas apa lagi ya?